Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Perfect Story, kembali lagi sama kita yang kali ini insyaallah akan membawakan kisah Nabi Musa alaihi salam, penyembelihan sapi betina. Nah, dalam kisah ini Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan sikap buruk Bani Israel ketika disuruh untuk menyembelih sapi betina. Perintah penyembelihan ini dimaksudkan untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam mengungkapkan pembunuhan. Pada suatu hari, kaum Bani Israel menemukan sebuah mayat saudagar kaya. Mereka pun kebingungan mencari siapa dalang dari pembunuhan ini. Bukannya mencari solusi, mereka malah saling menuduh dan hampir saling menyerang sampai ada orang bijak dari kalangan mereka menengahkan dan menyarankan agar mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Maka mereka mendatangi Nabi Musa alaihissalam dan menceritakan perihal mayat yang mereka temukan. Mendengar kisah dari penduduk desa, Nabi Musa alaihissalam segera berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi petunjuk di balik kematian sang saudagar. Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi Musa. Qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kalian menyembelih seekor sapi betina. Mereka mengira bahwa Nabi Musa alaihissalam menyuruh hal yang konyol karena tidak ada hubungannya antara sapi dengan kasus pembunuhan. Apalagi sapi merupakan hewan yang dihormati oleh mereka. Mereka berkata, Qalu atattakhiduna hudwa. Apakah kamu hendak menjadikan kami sebuah ejekan? Nabi Musa menjawab, Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Dia Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Surah Al-Baqarah ayat 67. Sifat cengkal rupanya sudah mendarah daging pada Bani Israel. Bukannya langsung mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka malah kembali bertanya. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta petunjuk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka, Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la faridu wa la bikr awanum baina dhalik faf'alu ma tu'marun. Dia Musa menjawab, Allah berfirman bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan di antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Surah Al-Baqarah ayat 68. Mereka kembali bertanya. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami apa warnanya. Nabi Musa menjawab, Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nazirin. Dia Musa menjawab, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Surah Al-Baqarah ayat 69. Bani Israel memang keterlaluan. Mereka terus menunda-nunda perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu. Karena sesungguhnya, sapi betina itu masih samar bagi kami. Dan sesungguhnya, kami insya Allah akan mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 70. Nabi Musa alaihissalam menjawab, Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la dhalulun tuthirul arda wa la taskil harth musallamatul la siyata fiha. Dia Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang. Mereka berkata, Qalul ana ji'ta bil haqqi fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya. Setelah banyak melontarkan pertanyaan dan terus menunda perintah Allah, sampai dikatakan dalam Al-Quran, wa ma kadu yaf'alun. Dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu. Surah Al-Baqarah ayat 71. Di dalam kitab Ibnu Katsir, Ibnu Abbas mengatakan, seandainya mereka mengambil sapi betina apapun sejak semula, niscaya hal itu sudah cukup bagi mereka. Tetapi mereka membandel, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memperkeras sanksi terhadap mereka. Ternyata di balik hal tersebut ada hikmah besar, yaitu bahwa di kalangan Bani Israel terdapat orang soleh. Ia mempunyai anak laki-laki yang masih kecil dan juga memiliki anak sapi betina. Dia membawa anak sapi tersebut ke dalam hutan dan berkata, Ya Allah, aku menitipkan anak sapi ini kepadamu untuk anak-anakku kelak jika dia dewasa. Selanjutnya, orang soleh ini meninggal dunia, sehingga anak sapi ini masih di hutan sampai bertahun-tahun. Anak sapi itu berlari setiap kali dilihat oleh orang. Berjalannya waktu, anak dari orang soleh tadi telah dewasa. Dia menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Tiap pagi, dia mencari kayu bakar yang ditaruh di punggungnya, lalu datang ke pasar untuk menjual kayunya. Kemudian dia menyedekahkan sepertiga dari hasil menjual kayu itu. Memakannya sepertiga dan sepertiganya lagi diberikan kepada sang ibu. Pada suatu hari sang ibu berkata kepadanya, Sesungguhnya ayahmu telah mewariskan anak sapi betina untukmu yang dia titipkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di hutan ini. Maka berangkatlah. Berdoalah kepada Rabb Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, dan Nabi Ishaq alaihissalam agar mengembalikan anak sapi tersebut kepadamu. Ciri-cirinya, jika engkau melihatnya, kamu membayangkan seakan-akan sinar matahari memancar dari kulitnya. Dia diberi nama Al-Mudahhabah karena keindahan dan kejernihannya. Kemudian, anak tersebut memasuki hutan. Lalu dia melihat anak sapi sedang merumput. Lantas dia memanggilnya dengan mengatakan, Saya bermaksud kepadamu dengan menyebut nama Rabb Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, dan Nabi Ishaq alaihissalam. Spontan, sapi itu menengok ke arahnya dan berjalan mendekatinya. Kemudian ia memegang leher sapi itu dan menuntunnya. Dengan izin Allah, tiba-tiba sapi tersebut berbicara, "Wahai anak yang berbakti kepada kedua orang tua, tunggangilah aku, karena hal itu lebih meringankanmu." Anak tersebut berkata, "Sesungguhnya ibuku tidak memerintahkanku melakukan itu." Tetapi beliau berkata, "Peganglah lehernya." Sapi itu berkata, "Demi Rabb Bani Israel, jika engkau menunggangiku, niscaya kamu tidak dapat menguasaiku untuk selamanya. Ayo berangkat. Sungguh, jika engkau memerintahkan gunung melepaskan diri dari pangkalnya dan berjalan bersamamu, niscaya ia melakukannya lantaran baktimu kepada ibumu." Lantas pemuda tersebut berjalan bersama sapi menemui ibunya. Sang ibu berkata kepadanya, "Sesungguhnya engkau orang fakir. Engkau tidak memiliki harta. Engkau kerepotan mencari kayu bakar di siang hari dan melakukan qiyamul lail di malam hari. Oleh karena itu, pergilah, jual sapi ini. Si anak bertanya, "Saya jual dengan harga berapa?" Ibunya menjawab, Tiga dinar. "Engkau jangan menjual tanpa pertimbanganku." Harga sapi telah dipatok 3 dinar. Sang anak pun berangkat ke pasar. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat untuk menguji pemuda tersebut bagaimana baktinya kepada ibunya. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui hal tersebut. Sang malaikat bertanya, "Kamu jual sapi ini dengan harga berapa?" Dia menjawab, 3 dinar. "Dengan catatan ibuku meridainya." Lantas malaikat berkata, "Aku beli 6 dinar. Tetapi engkau tidak perlu meminta persetujuan ibumu." Pemuda itu berkata, "Seandainya engkau memberiku emas seberat sapi ini pun, aku tidak akan mengambilnya melainkan dengan ridha ibuku." Kemudian dia membawa pulang sapi kepada ibunya dan dia menceritakan tentang perihal di pasar. Lalu sang ibu berkata, "Kembali lagi, juallah dengan harga 6 dinar berdasarkan ridha dariku." Dia pun berangkat ke pasar dan menemui malaikat. Sang malaikat bertanya, "Apakah engkau telah meminta persetujuan ibumu?" Pemuda itu menjawab, "Beliau menyuruhku agar tidak mengurangi harganya dari 6 dinar dengan catatan saya meminta persetujuan ibu." Sang malaikat berkata, "Saya akan memberimu 12 dinar. Pemuda itu pun menolak, lalu kembali kepada ibunya dan menceritakan hal tersebut kepada ibunya. Ibunya berkata, "Sungguh orang yang mendatangimu adalah malaikat dalam bentuk manusia yang mengujimu. Jika dia mendatangimu lagi, katakan padanya, apakah engkau memerintahkan kami untuk menjual sapi ini ataukah tidak?" Pemuda itu pun melakukan hal tersebut. Lalu malaikat berkata, "Kembalilah kepada ibumu. Dan tolong sampaikan padanya, biarkanlah sapi ini. Sungguh kaum Musa alaihissalam akan membelinya dari kalian untuk mengungkap korban pembunuhan seseorang di kalangan kaum Bani Israel. Janganlah engkau menjualnya kecuali dengan kepingan dinar seberat sapi itu." Allah Subhanahu wa ta'ala memang menakdirkan orang-orang Bani Israel yang menyembelih sapi itu. Mereka terus-terus menanyakan ciri-ciri sapi tersebut. Dan ternyata ciri-ciri yang diberikan sesuai dengan ciri-ciri sapi pemuda soleh tersebut. Mereka terus-menerus menanyakan ciri-ciri sapi tersebut. Dan ternyata ciri-ciri yang diberikan sesuai dengan ciri-ciri sapi pemuda soleh tersebut. Hal ini merupakan imbalan bagi pemuda tersebut atas baktinya kepada sang ibu sebagai anugerah dan kasih sayang. Akhirnya mereka pun membeli sapi tersebut dengan emas seberat sapi tersebut. Setelah membeli sapi yang telah diperintahkan, mereka segera menemui Nabi Musa alaihissalam. Lantas mereka menyembelih sapi itu sesuai yang diperintahkan. Kemudian memukulkan bagian dari sapi kepada korban pembunuhan. Seketika mayat tersebut hidup dan menunjuk siapa yang membunuh dirinya, sebagaimana yang dikatakan dalam Al-Quran. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan orang yang telah mati, dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Surah Al-Baqarah ayat 73. Ternyata tersangka pembunuhan adalah sepupunya sendiri. Ia membunuh dikarenakan tak sabar mendapat warisan yang amat banyak. Setelah menunjuk pembunuh dirinya, orang tersebut langsung tergeletak dan mati kembali. Nah, tadi itu kisah Nabi Musa alaihissalam. Jangan lupa nonton Prophet Story hanya di Dalwa TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.